ikan bakar pun ada, ikan peli ada. Yang ini ialah ayam kampung. Okey. Panas. Tak datang, mana dia tahu. Untuk harga dia almak. Tak kira lagi. Jangan aku nak panggil orang kira. Kira. Ah, nampak am. Boleh kawan. Wow, lebih manis kalau dia masin. Ada yang lain. Mesin pula orang belakang ni. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni berada dekat area USJ. Aku sebenarnya nak bawa korang pergi satu pot makan ni. Malam tadi aku usah-usah dekat Facebook, aku jumpa satu pot makan ni. Yang berada dekat area Dengkil. Aku tak sure lah Dengkil ke Sepang. Aku nak pergi sana lah. Dah tahu dekat mana, menu apa, korang layan video sampai habis. Tapi macam biasa guys, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku, Belang Tabib. Aku nak cepat ni, takut dah lambat nanti dengan cerita kedai tu ramai nanti. Jom, layan. Telah menempuh perjalanan yang mengambil masa lebih kurang sejam dari tempat aku. Akhirnya aku dah sampai lah dekat pot makan yang aku nak korang tu. Iaitu dekat Man Ayam Kampung. Yang ini cawangan salak tinggi Sepang. Sebenarnya aku tahu pot ni daripada Pian Padu Beb. Malam tadi aku nak cari-cari pot makan untuk aku buat review. Aku ternampak dia repost video lama dia. Dia makan kat sini. So aku pun alang-alang tak pernah buat review ayam kampung. So aku nak buat ayam kampung lah. Okay, lokasi dia betul-betul dekat depan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang. Senang ya landmark dia. Korang ubis pun senang lah, tak ada masalah. So aku datang awal sekitar pukul 11 lebih tu dah ada orang lah. Dah ramai orang makan juga ni. Aku tanya dulu boleh buat review tak? Kalau boleh kita buat review lah. Mantap sangat ni, lapar dah aku. Okay geng, jom layan. Okay geng, aku dah minta izin tadi boleh buat video. So jomlah kita usah-usah menu apa yang ada lah, nampak? Dekat belakang ni dah ramai orang. Kita tengoklah apa yang best kan. Jom tengok ni. Ini ialah ayam kampung, mungkin ayam kampung rendang. Ini ayam kari. Yang ini ikan. Ikan keli pun ada. Ada macam-macam lah, lala pun ada. Yang ini aku suka geng. Yang ini nampak sedap. Okey, ini gulai kawah lah. Buat gulai kawah. Nampak sedap gulai kawah ni. Ikan bakar pun ada, ikan keli ada. Yang ini ialah ayam kampung. Ayam kampung. Mari ya. Okay, buat ada ni ambil ayam kampung. Okey, ada sayur-sayur kat dalam ni. Nampak ada sayur. Ulam-ulaman pun sangat banyak. Nampak ah. Cili. Ni makanan budu ni. Okey, yang ini telur masin. Ini sayur-sayur lain eh. Solok lada pun ada. Okey. Geng. Aku nak kena ambil menu cepat-cepat. Sekejap lagi habis sebab makin ramai yang datang. Jom layan. Sebelum ramai yang datang, baik aku ambil nasi siap-siap. Nampak? Cepat-cepat ambil nasi. Lepas tu aku ambil solok lada. Aku tak faham tu solok lada dia. Lepas tu ulam-ulaman. Tak apa, aku ambil sayur kerabu tauge dulu. Nampak? Lepas tu ada ni satu. Ini pula ialah sambal ikan bilis kacang. Sedap ni, manis-manis. Lepas tu aku nak ambil yang ni. Yang ini aku dah lama aim. Iaitu gulai kawah dia. Kau tak gulai kawah dia. Garam siut. Macam biasa aku akan ambil teh ais dengan ayam kampung dia. Ayam kampung dia aku sanggup tunggu panas-panas geng. Baru sedap. Okey geng, jom kita buat review. Layan. Okey geng, dah nampak tadi. Aku usah-usah lauk serta aku pilih lauk-lauk. Dekat restoran Man Ayam Kampung yang berada dekat Sepang. Nak tahu lokasi dia senang? Korang wish lah senang. Korang wish Man Ayam Kampung, tak ada masalah. Tak maaf geng kalau bising sikit sebab memang time aku datang ni memang waktu ramai makan. So agak bising sikit. Tapi tak ada hal lah. Dah lapar dah. Aku datang sekitar pukul 11 lebih. Ramai orang lah. Makanan pun dah siap lah. Itu yang best tu. Okey, aku tak nak cakap banyak. Aku beritahu korang lah menu-menu apa yang aku ambil. Okey, macam kau nampak ni aku ambil nasi, sayur kerabu. Aku ambil sekali solok lada. Lama siap tak layan solok lada. Memang lama tak pakai solok lada. Lepas tu ada ikan bilis kacang macam sambal-sambal macam tu. Lepas tu aku ambil ni gulai kawah. Aku memang dah aim gulai kawah ni sebelum aku datang sini lagi. Lepas tu yang paling penting ni dia geng. Nampak. Pertama kalau jauh sikit sebab aku tak kamera jauh sikit. Ayam kampung. Tak nak kalah, boleh sampai 2 ayam kampung. Untuk harga dia almak. Tak kira lagi. Jangan nak panggil orang kira. Kira.
aku dah ada harga dah, geng. Untuk keseluruhan makanan aku termasuk air ni, harga dia adalah RM33.50. Ayam kampung ni harga dia seketul RM6.50. Oh, nampak ayam kampung ni. Ayam kampung ni rare, geng. Susah nak cari. Walaupun ada, tapi tak banyak kedai yang boleh sediakan ayam kampung lah. Sebelum aku mulakan makan, aku nak layan dulu air TIS. Cuaca 2-3 menjana memang panas betul, geng. So kita layan TIS dulu. Bismillahirrahmanirrahim. TIS memang jangan mengecewakan. TIS ni sedap. Lemak dia kena, teh dia pun okey lah. Aku TIS dia aku boleh puji. Sebelum aku mulakan ni, aku nak layan dulu dia punya ayam dia. Memang aku dah aim dah ni ayam dia ni. Nampak eh? Okey. Panas-panas. Ni ayam dia. Ayam kampung ni kau sedia maklum, geng. Ayam kampung ni dia memang tak besar, dia memang tak gemuk, dia tak penuh lemak, dia macam orang kampung lah. Yang kerja kuat, dia kurus je. Tapi memang berhasiat lah, ramai peminat dia ni. Dalam 9 malam. Betul lah, ayam kampung ni rasa dia memang lain. Walaupun dia ayam, tapi rasa dia yang totally berbeza. Luar dia garing, dalamnya lembut, panas-panas geng. Aku suka cara perapan gorengan ayam ni. Mungkin tak perap, mungkin salutan kunyit dengan garam. Tapi ngam-ngam, dia rasa kunyit dan tak over masin. Aku suka. Aku tak boleh berhenti pula. Sebab tu aku ambil dua. Terus aku cakap ayam kampung ni, walaupun saiz dia besar, tapi dia memang kurus. Kita sedia maklum ayam kampung memang kurus. Penting rasa kunyit dengan rasa masin tu, ngam. Kalau kau nampak dari tadi, ayam kampung ni antara menu yang orang tak berhenti-berhenti ambil. Masa aku buat rakaman tu, letak je habis. Dahsyat betul. Okay, aku nak layan dengan nasi ya. Aku campur sekali dengan dia punya sambal ikan bilis ni. Aku ambil sekali dengan dia punya kerabu. Gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Kena pula timing aku datang tu memang lapar betul. Okey, aku baru tahu kat sini rupanya dia menyediakan makanan ala Kelantan lah. Sebab tu ada budu. Ada budu, ada solok lada. Nak jumpa solok lada ni, geng, biasa kau akan jumpa dekat kedai-kedai nasi kabu. Tapi kat sini ada. Nampak lah. Aku layan dulu. Assalamualaikum. Benda yang solok lada dia ni memang gamuk gila. Aku boleh katakan ini solok lada ibu mengandung sebab dia bosor betul. Rasa ikan yang kuat. Ya. Kucing tu, cakap pasal ikan, kucing tu datang, geng. Rasa ikan yang kuat, kelapa, manis dia just nice. Dia ada manis-manis sikit, biasalah makanan Kelantan mesti ada manis-manis sikit kan. Aku suka dengan rasa kerabu dia lah. Kerabu dia ni tak over manis. Masa aku tak terlalu manis dan tak terlalu masin. Dia ngam-ngam je. Kadang-kadang ada kerabu ni orang buat dia terlebih manis, terlebih masin. Ada yang lain? Bising pula orang belakang ni. Hello. Untuk sambal ikan bilis ni rasa dia sedap. Tapi bagi aku dia agak sedikit manis lah. Tapi memang sambal ikan bilis ni biasa manis. Kalau dia kurangkan manis sikit okey lah. Nampak lah ini. Tapi sedap. Kat sini kalau korang tak nak makan ayam kampung, kat sini juga ada lauk ikan keli, ada ikan talapia goreng, ada ikan bakar, ada lauk-lauk lain. Tapi mungkin tak sebanyak kedai-kedai lain, tapi adalah beberapa lauk kat sini. Dan benda wajib kau ambil kat sini ialah dia punya gulai kawar lah. Nak cuba dia punya gulai kawar dia. Nampak ah? Gulai kawar. Nampak. Gulai kawar daging. Aku nak rasa dulu dia punya gulai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Buyuk. Melalui hirupan aku ni, dia punya rasa dia macam rasa berlemak. Dia berlemak, dia tak over sangat. Berlemak yang light-light. Dia bukan kari tau. Dia gulai yang dia light je. Tapi ada rasa, dia rasa manis juga. Mungkin gulai Kelantan ada sedikit manis juga. Untuk harga gulai kawar ni, harga dia mengikut kuantiti lah. Makin besar, makin banyak aku ambil, makin mahal lah. Okay, kau tak silap aku lah. Kat sini waktu operasi dia bermula daripada pukul 11 pagi sampai pukul 4.30 petang. Setiap hari buka kecuali hari Jumaat lah. Jumaat cuti lah. Kau apa pun, kita layan dulu dia punya gulai. Tengok gulai ni. Gulai dia ada manis-manis sikit. Boleh tahan, aku suka. Kita rasa dia punya daging tetel dia.
Lembut. Ni geng. Oh, nampak. Dia kalau part-part macam ni, part-part yang kenyal-kenyal macam ni memang best. Lain ni. Potongan untuk daging ni tidaklah begitu besar. Dia ngam-ngam dia. Kalau kau nampak dekat daging tu ada bahagian lemak-lemak tu. Daging dan lemak memang memang bahagian yang paling aku suka. Orang kata bahagian daging tetel lah kan. Memang sangat lembut. Kat sini kau tak payah komplain pasal parking sebab parking memang sangat banyak. Tempat duduk, tempat makan pun banyak. Ada dekat dalam dan dekat luar. Lepas tu yang bestnya, luar ni pun ada pokok-pokok. Redup sikit kan. Nampak ada pokok-pokok sini. Dalam pun selesa. Tempat parking pun senang. Aku tak tahu nak komplain apa lagi. Mungkin tambah lauk lagi lah. Bagi aku, mungkin diorang boleh tambah lauk. Masak lemak cili api ke. Ini pendapat aku lah. Lauk-lauk dia sedap. Cuma kalau aku nak pergi tarik ramai orang lagi, diorang tambah lauk-lauk lain lagi. Macam masak lemak cili api ke. Asam pedas ke. Mungkin lah mungkin. Ini idea aku lah. Okay, kita sama makan lagi. Saya dia punya famous, dia punya ayam kampung ni kat sini juga famous dengan dia punya ulam-ulaman. Aku tengok ulam-ulaman sangat banyak. Korang tahu aku bukan peminat ulam, tapi aku terpaksa ambil sebab aku nak tengok korang. Ambillah ulam-ulaman sikit. Kita orang kata buat review ni semua kena makan. Cabudu sikit kan. Oh, layan cabudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikan bilis kacang ni sebenarnya nampak macam lebih kurang sama dengan kebaikan tempat-tempat lain. Tapi dia punya rasa sedap, manis-manis. Dia kena manis tau. Gabungan manis kat sini dengan dia punya gulai ni bagi aku dah cukup sempurna dah. Tak payah ambil kerabu pun tak apa. Tapi kerabu ni okey juga sebenarnya. Peminat ulam memang wajib datang sini, geng. Sebab ulam aku rasa ada dekat 5-6 jenis ulam. Ayam pula dengan sambal belacan, ayam pula dengan budu. Allah. Aku dulu terus terang, dulu tak pandai makan budu. Disebabkan masa aku belajar, aku duduk dengan geng-geng Kelantan. Semua aja aku makan budu. Lala jadi favorite, geng. Alamak. Kengam pula. Makanan-makanan Kelantan ni ada yang manis-manis. So, bila manis-manis, counter sikit dengan kemasinan budu. Jadi balance kan? Jom layan lagi. Ayam ni memang sedap lah. Tak banyak tempat ada jual ayam kampung ni. Dan bagi aku, ayam kampung tak mahal sangat lah. Aku pernah beli ayam kampung dekat PJ, harga dia RM8 ke RM9 tu selaku. Mahal kan. Okay geng, kucing ni dah lapar dah. Aku nak bagi dia makan sama-sama dengan aku. Aku bagi dia siap-siap lah. Untuk seminggal lok aku ni, berdasarkan kelaparan aku, dari rasa aku kan, dengan taste aku, aku boleh bagi dalam 8 atau 10. Menu-menu ni okey. Untuk ayam kampung ni dengan dia punya cara goringan dia, dia punya kemasinan dia, semua aku boleh bagi dalam 9 atau 10. Gulai kawah ni aku boleh bagi 9 atau 10. Memang sedap. Memang kena dengan tes aku, aku tak ada apa nak komplain. Okay, kan? Siapa-siapa yang berada, Sepang ke, ada Dengkil ke, Saipa Jaya, Putrajaya ke, yang berada berhampiran ke, yang baru turun airport ke, nak singgah tak tahu makan ke mana, kau aku siapa pun datang makan dekat restoran Man Ayam Kampung yang berada dekat Sepang ni. Siapa-siapa peminat ayam kampung yang betul-betul teringin memang kena datang sini. Okay geng, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku Melantar. InsyaAllah ada pokok-pokok, ada pokok-pokok makan menarik ya. Aku review tu kau. Terima kasih sebab sentiasa sahabat. Assalamualaikum. Bye-bye.